Iya. Nah, ini kok sinyalnya Mister agak bermasalah ya? Enggak. Pakai data, pakai wifi itu aja. Ya, ini pakai anu, pakai data. Oke, jadi kita pagi ini mau belajar menggambar lagi ya, tetapi dengan aplikasi yang berbeda anak-anak ya. Nah, kemarin itu aplikasinya yang apa? Drawing for children itu bisa dipakai lagi ya untuk latihan kalian, oke? Mister, udah bisa. Mister, pembelajar ya? Gambarnya aplikasinya. Ya, si Hans, kenapa? Hans sama Christian nih, kenapa nih? Aku udah punya aplikasi pen. Ya, pen semua ada di komputer ya, tenang aja. Tidak perlu install, Mister, tidak perlu download. Mister, kasih linknya, Mister. Linknya gimana downloadnya? Enggak perlu. Karena sudah pasti ada di komputer. Apa aplikasinya, Mister? Ah, tunggu dulu ya. Share screen dulu lah. Iya, sabarlah. Mister, nanti apa kasih linknya, Mister? Enggak perlu link. Enggak perlu. Nanti ada semua di komputer ya. Nanti Mister kasih tahu caranya. Yang pasti aplikasi menggambar yang kemarin ya, anak-anak boleh. Berarti Mister nanti screen share. Ya, screen share. Ya, yang aplikasi menggambar kemarin kalian boleh pakai untuk latihan ya. Kan di situ ada karakternya, sebagainya. Itu bisa buat latihan-latihan kalian. Emang ada hewan kan? Ada toh. Halo. Ya, halo. Okay. Nah, ini Mister saya screen. Mister, komputerku mau tak restart. Videoku gak bisa tak buka. Oh gitu, oke. Okay. Nah, Mister mau kasih tahu dulu ini ya, tentang namanya Microsoft Paint. Ya. Microsoft Paint. Ya. Oke. Okay. Ada yang baru pertama dengar? Enggak dengar. Start. Habis start apa? Klik nah, on. Apa ini dulu tahu sejarahnya dulu ya. Anak-anak, ini Paint ini siapa yang punya? Nah, ini dulu ada itu sejak ini 95, tahun 1995. Wah, anak-anak siapa yang sudah lahir? Belum ada yang lahir ya. Mister sudah. Tahun seribuan itu videonya itu hitam putih. Nah, kalau waktu 1995, Mister itu umurnya 5 tahun. Masih TK. Emang kamu lahirnya tahun berapa? 90. Wih, tahun 90. Chris ngomongnya kok kamu atau Chris? Mister Chris ngomongnya. Ya. Kenapa Anda tidak sopan? Betul. Oke, nah. Ini. Dia adalah apa, anak-anak? Software pengolah gambar. Jadi sederhana. Gambar sederhana. Jadi Microsoft Paint ini adalah pengolah gambar. Mister. Sekarang pengolah gambarnya itu bisa 3D. Wow, keren toh. Kalau zaman dulu masih biasa. Nanti Mister tunjukin kok bisa 3D. Oke. Okay. Bisa 3D. Ada yang tahu apa itu 3D? Tiga dimensi. Ya. Apa itu, Pak? Hologram. Biasanya 3D itu kan ada 3 dimensinya.
Jadi tiga dimensi. Tapi, seperti buat hewan-hewan itu mana, Mister? Kok enggak ada? Ya, ya nanti sabar ya. Oke, nah ini fungsinya anak-anak ya. Ya, diingat-ingat nanti. Ini fungsinya nomor satu adalah untuk pengolah gambar. Bisa membuat gambar, bisa mengedit gambar ya. Oke, yang kedua itu fungsinya untuk ini print screen atau cropping. Nah, tahu print screen? Ada yang tahu print screen apa? Print gambar. Gambar mana ada, Mister? Print screen. Print screen itu, ini kan punya layar nih, di laptop ada layarnya toh. Nah, kalau Mister mau apa foto layarnya itu namanya print screen. Kalau di handphone ya, misalnya screenshot. Ya, screenshot itu sama ya. Kalau di handphone namanya screenshot, kalau di laptop namanya print screen. Oke. Oke, paham ya? Nah, kalau yang ini namanya cropping. Ada yang tahu apa itu cropping? Tahu, mencuri. Ngapain ini? Ini cropping tuh ini kan ada gambar nih, ini lihat ya, ini kan ada gambar. Nah, kalau Mister klik kanan, nah di sini ada tulisan crop. Oke. Nah, jadi cropping itu seperti itu. Nah, ini bisa Mister kecilin ya, tiba-tiba jadi kecil. Ya, ketika diklik, loh tinggal jadi segini. Loh. Ya, loh yang sini mana? Hilang, di crop. Tunggu, itu kan yang kayak dulu itu pas grade 3 itu pakai itu. Berarti suruh ngapain ini? Gambarnya di-cut gitu, Tamsa. Gambar. Suruh gambar apa ini, mau? Jadi, ini fungsinya ya, anak-anak ya. Screen, cropping, oke. Nah, cara membukanya nih. Sekarang cara membukanya seperti ini. Nanti klik start, terus cari all program. Ada di menu aksesoris, ya. Kemudian cari icon pen seperti ini. Ini kalau di Windows 7. Aku enggak pakai. Aku ada, Mister. Ya. Mister. Ya. Pakai pen kok. Aku pakai pen kok. Aku ada. Ya. Aku enggak bisa itu. Aku juga ada, Mister. Aku ingin. Aku bisa. Ya. Oke, anak-anak tenang dulu ya. Mister jelaskan dulu ya, oke? Nah, tenang dulu, sabar. Nah, ini nanti kalau anak-anak susah cari sini ya, di pencarian saja tuliskan pen gitu. Ya, di pencarian diketik saja pen, nanti akan muncul. Kemudian ini lembar kerjanya seperti ini atau gambarnya nanti seperti ini tuh. Lembar nanti seperti itu gambarnya di situ. Ya, nanti gambarnya di dalam seperti ini. Microsoft Word. Gua enggak lihat di laptopku. Oh, saya ada. Ada semua, ada. Ada. Tulisannya itu. Paint ini. Paint. Maksudnya? Nah, ini kan ada nih seperti ini. Ini jendela kerjanya. Nah, di sini ada icon-iconnya kan. Nah, ini tuh sebenarnya namanya apa gitu loh. Nah, di menu Microsoft Paint itu ada namanya menu home ya. Oke, ini ada home. Nah, isinya nanti ada nih misalnya clipboard. Oke, menu image, kan? Kemudian ada tools-nya dan sebagainya. Nah, nanti kita akan praktek memakai menu-menu ini, ya. Contohnya. Jadi nanti bikin itu red. Ya, ini prakteknya nanti ya, anak-anak bisa mempraktekkan seperti ini. Nah, tapi... Oh, bentar. Nanti apa itu
ininya ditulis taruh WhatsApp ya ini. Oh, enggak, sementara untuk latihan dulu ya, untuk latihan di rumah dulu. Latihan pakai gambar red, Mister. Ya. Nanti tak tahu, Mister contohkan gak... nanti. Nanti Mister contohkan dulu. Oke. Okay. Sabar. Saya belum ketemu ya. Ya. Oke, ini adalah latihan membuat apa? Karakter binatang ya. Yang pertama kita mau latihan adalah membuat tikus. Oke. Gimana caranya? Wah, ini bagus enggak gambar tikusnya? Lucu ya? Iya. Nah, ya, nanti ya. Nanti anak-anak bisa membuat seperti ini. Nah, ini langkah-langkahnya. Misalnya yang pertama ya. Nanti bikin bulatan-bulatan gini aja, ya kan? Nah, terus nanti tinggal diwarnai terakhir. Nanti dikirim? Enggak perlu. Belum. Nanti kalau sudah anak-anak bisa latihan, baru minggu depan Mister bikinkan videonya. Anak aku ketemu. Ya. Sulit loh Mister itu, Mister. Iya, sulit. Gampang. Nanti Mister tunjukin caranya. Mister, cuma ya. Buat satu red, Mister. Iya, satu aja. Langkah-langkahnya juga kayak gini, tak? Mas, gak screen sharing ya? Kayak mana screen aku? Wah, nih. Parah. Kembuh. Yang ini, Mister. Ya. Yang kayak ini. Betul, itu paint-nya. Betul, ya. Mister. Ya. Mister. Ya. Itu gambarnya, ikonnya Mister soft paint itu kayak gimana? Ikonnya. Ikonnya seperti tadi itu gambarnya. Bentar, Mister gini, siap. Gini, Mister. Mana, Mister? Kayak gini. Ini punya Mister nih. Bentar. Bentar, ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kayak kanvas. Kalian pernah cat air ya? Pernah melukis pakai cat air kan? Nah, seperti ini ikonnya. Kalau di Windows 10 enggak gimana, Mister? Sama, sama. Sama. Cari kok, cari sama aja kok. Di pencarian, tulis paint. Oh, itu. Gitu. Tulis paint tok gitu. Iya. Berarti betul. Tadi enggak cari enggak ada. Ya. Ya, ada semua kan? Ada. Siap. Oke. Okay. Kayak gini, Mister. Nah. Kayak gini. Kita ketemu, Mister. Terima kasih. Oke. Okay. Nah. Itu siapa? Itu siapa itu? Justin. Oke, okay, Justin betul. Nah, itu nanti seperti itu caranya ya. Nah, sekarang Mister tak contohkan dulu, anak-anak tenang dulu ya, tenang dulu. Oke? Okay? Jadi anak-anak bisa mengikuti cara-caranya. Siap? Siap. Yep. Oh, tapi okay. Kalau kita udah bisa praktekin, Mister kasih video kan? Iya, nanti Mister bikin video kan. Nanti binatangnya banyak ya. Bisa red, bisa cat ya kan, bisa anjing, bisa horse, kuda ya. Dan sebagainya. Sembarang. Ya. Sembarang, ya. Nah, nanti Mister buatkan yang paling simple tetapi bagus hasilnya. Miss, okay. Gambarnya apa? Harus gambar apa? Nah, ini untuk latihan dulu kita menggambar tikus. Jerry. Tikus sembarang. Ya, kita namakan tikusnya Jerry. Tom and Jerry, oke? Okay? Tom and Jerry. Ya, kucingnya agak menyusul. Ya. Oke, okay, Mister buka dulu. Ya. Tapi aku ada di rumah baru. Mister, nanti Mister apa kasih linknya, Mister? Lampun mendung. Ya, nanti Mister bikinkan juga tutorial untuk menggambarnya, ya, apa-apa. Santai ya. Yes. Ini sebentar, Mister mau. Berarti nanti Mister kasihin itu video. Ya, nanti Mister bikin videonya juga. Oke? Okay? Video bikin red, Mister. Ya. Okay. Nah, kalau bikin red, Mister langsung praktekkan di sini ya. Nanti kelasnya kan bisa dilihat lagi di YouTube. Oke? Okay? Oh, juga ya? Iya kan? Nah, pertama-tama seperti tadi ya, Maxwell, kita membuat namanya... apa lingkaran ya, lingkaran dulu. Jadi tadi kan ada nih, nah ini menu namanya menu home. Oke,
Ini ada clipboard, ya. Ini ada toolsnya untuk image. Ini ada tools, ya. Di sini ada pensil, ada yang pewarna untuk with color. Ya, ini teks. Ini ada penghapus, ya. Eraser. Nah, eraser nanti kita pakai, ya. Untuk hapus-hapus kalau jelek. Ya, betul. Kemudian ini brush-nya. Nah, kemudian ini shapes-nya. Nah, oh, kita ini banyak nih tools-nya tuh, ya. Tinggalan dulu lah. Oke, sekarang kita cek di sini ada oval. Oval, ya. Kita klik dulu, klik saja, ya. Ketika kita klik. Bikinin kayak lingkaran dulu. Betul. Oke, kita bikin seperti ini. Ini caranya ditahan ya anak-anak ya. Kalau kita pencet shift, maka dia jadi bulat. Ya, sambil ditekan shift, itu dia bisa bulat sekali. Ya. Tapi kalau enggak, dia bisa lonjong. Tuh. Gila. Bisa bulat ya, lepas. Oke, jadi begitu. Aku tebel garisnya. Mister, kalau di laptop kan pakai trackpad. Berarti harus klik ya. Shift. Mister, ya. Mana clear kalau mau bikin lagi clear? Iya. Oke, okay. Nah kemudian. Gede. Mister, tunggu. Aku mau hapus lagi. Harus ya, lupain. Boleh. Oke, okay, sekarang kita bikin yang kedua ya. Kita bikin lagi yang untuk kepalanya di sini. Kepalanya. Oke, okay, di sini ya. Kepalanya tak aktif agar dia bulat juga. Mister kayak apa tuh bingung aku. Nggak apa-apa, nonton dulu aja nggak apa-apa ya. Nanti bisa lihat videonya lagi, oke? Okay. Mister. Di sini, ya. Kok ini kayak agak kemiringan. Nggak apa-apa. Mister. Okay. Nah seperti ini. Ya. Oke. Okay. Masuk nanti kayak gitu dah. Iya lah. Kamu lihat. Ya, ini langkah satu kan? Oke, okay, kita ini step satu. Mister. Ya. Apa itu? Kalau ikutin Mister. Sambil sama ukur kok nggak bisa jadi lingkaran kok masih tetap kayak. Bisa dong. Aku press shift kok masih sama. Itu apa bebek? Oh, belum jadi. Itu buat gambar tikus, buat tikus. Belum jadi. Ya, tunggu, aku sih bikin. Oh, snowman. Ini snowman, tikus. Nggak bisa. Tikus. Nyata, aku nggak suka tikus. Terus kalau hapusnya lebih cepat, piye sih? Hapusnya Ctrl Z. Atau ini nih, ini ada di atas nih undo nih. Nah, coba tuh. Nih, atas nih. Atau kalau mau ke selanjutnya ini. Oke, sudah. Nah, ini langkah nomor satu ya. Oh, ini step one. Nah, nanti anak-anak begini dulu. Oke. Okay. Terusku aneh. Kebesaran. Oke, okay, ada dua. Oke, step dua ya. Tunggu, Mister belum. Oh, langsung praktek anak-anak, ya. Ya. Oke, okay, coba. Sudah. Coba, Mister lihat siapa yang sudah mempraktekkan, coba. Dah aku. Mister, gambar Mister mana? Coba punya Justin mana Justin? Tadi siapa yang mempraktekkan? Aku bikin juga. Kayak gini, Mister. Nah, coba. Kayak gini. Terus lagi kepalanya. Oke. Terus mulutnya. Mulutnya yang nah oke okay, betul telinganya sekarang telinganya dua oh naik di atas dong naik Ctrl Z oke okay. Nah agak besar telinga tikus tuh besar oke okay.
Satu lagi. Oke. Nah, cukup sampai situ dulu ya. Nah, ini bisa nih, Justin. Mister kayak gini. Ya, siapa lagi? Nick Hayang. John Redmore host. Ya, boleh ya. Oke, itu badannya sudah, kepalanya sudah, nanti moncongnya sudah, telinganya juga sudah. Oke. Matanya nanti ya. Ini baru step one. Oke. Step one. Mana itu? Oke, ini kan baru namanya step one-nya ya. Oke, step ini step one. Nah, sekarang step two-nya tuh, coba ada yang tahu lihatnya beda di mana? Ada di ini, ada kaki dan? Ya, ini kaki semua ya harusnya. Ya. Oke, sama ekor nih. Ekornya gimana? Gimana? Kenapa? Ekornya pakai apa? Ya, nanti tak tunjukin. Oke. Nah, coba sekarang kita cek dulu. Sekarang whiskers sih, whiskers. Gimana sulit? Enggak bisa. Chris, diem mau Chris. Ter boleh kayak gini whiskers. Biarin sih. Urusan dirimu sendiri. Oke. Gak apa-apa, nanti ini kan baru pengenalan ya, latihannya nanti juga bisa, mau latihan sekarang juga bisa, oke? Terus gimana Mister, habis kayak gini terus? Nah, ini ya, ntar Mister selection dulu, ini tak pindah dulu. Oh sudah nggak bikin. Ya. Ini bisa di seleksi ini, select, kalau mau dipindah, tuh, mau dipindah, tuh. Pindah. Aku mau dipindah. Ya, boleh. Saya ini mau tak pindah ke sini. Kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita bikin apa tadi anak-anak? Kakinya ya. Oke, kakinya bisa pakai mana ya? Kaki. Kaki. Kayak apa? Ya. Oh, belum lihat kaki ya. Udah jalan gue whiskers. Oh, ini kakinya nih. Bentar, Mister Sersky. Jalan gue tadi whiskers. Ini, pakai... nah, ini kan seperti ini ya. Tuh, lihat. Ada tangan. Ada kaki. Oke. Sama leher nih. Ada lehernya ini. Masuk nggak ada lehernya. Oke. Mister gambar ikan aja loh. Mister gampang. Nanti ya, nanti. Anak-anak boleh latihan juga pakai. Bikin gambar. Tangan. Tunggu gue, Mister. Aku bikin tangan. Ah! Hilang. Hilang. Oke, enggak jadi. Jadi berarti. Gampang nanti ya, tuh. Terus gimana Mister kakinya? Nah, ini pakai ini boleh, pakai yang ini tuh ya, pakai ini. Oke, apa round dia rectangle. Ini kotak-kotak ini boleh ya, pakai kotak. Ya, pakai kotak ini boleh. Pasang kotak aja kakinya di sini. Itu. Bang, oh itu. Oke. Okay. Tugasnya semua buat tikus aja, Mister. Ini belum tugas, nanti tugasnya sabar ya. Belum ada tugas, ini masih latihan. Nah ini nanti buat tangannya juga gini. Okay. Tangannya lagi gini. Oh. Usia kok lucu sekali. Iya dong. Terus ini pakai ini nih. Ini ada garis nih, lihat. Garis ya, buat supaya di sini. Tinggal begini. Tuh. Atau pakai ini juga bisa ya. Saya pakai ini. Kok kayak apa itu? Rasanya rasanya seperti Iron Man. Aku udah tahu itu Odading mang oleh. Nah, tangannya kan lucu toh. Ya ampun. Mister, ini apa? Ini susah lah, Mister. Ini pakai ini. Ditarik ke sini, terus tengah-tengahnya ditarik ini.
klik lagi di sini. Loh, kok tarik lagi. Oke, gini ya. Aha, bagus kan? Lucu toh. Nah, ini kita itu mau bikin kayak, itu kenapa kayak tikus gendut Mister itu? Ini kita bikin ekor nih, ekornya gini. Oke. Kita tarik sini. Kita tarik juga sini. Mister itu ekor atau daun pohon itu, Mister? Apa ya? Itu bukan ekor lagi, itu ular. Mister boleh kayak gini. Gimana? Apa itu? Itu kayak boleh. Gini. Ya, seperti apa? Coba. Lah, lain kali pakai Bluetooth aja lah. Kayak gini, Mister. Ya, boleh. Loh, tangannya kok kanan kiri. Oke, klik lagi yang gambarnya atas terus. Nah, klik lagi. Kayak gini. Nah, terus tengah-tengah digeser. Nah, geser ke point. Nah. Op. Oke, jadi tangan satu lagi boleh. Oke. Oke, itu step 2 ya. Pakai ya, lehernya belum, Mister. Ini Mister belum. Bentar. Tadi jadi apa kan? Ekornya belum bagus nih. Ya enggak apa-apa. Ekornya belum bagus. Ini lehernya. Ini ah, tak taruh sini ah. Sini mungkin. Oke, lehernya sini. Terus tangannya yang satu sini. Lehernya kayak gitu. Oke. Nah, udah leherku. Lehernya kecil. Kumisnya. Kumis. Leher udah selesai. Apa itu? Oh, apa itu? Ini nanti tikusnya gemuk ya. Oke. Tikus gemuk ya. Kayak gini, Mister. Kayak gini. Ya, oke. Punya Mister kok tangannya kayak sosis punya Mister. Kan belum diwarnai, terus belum ada dihapus-hapus juga. Ini baru namanya sketch line, sketch. Kita membuat sketch-nya dulu. Sketsa. Ya, sketsanya. Oke, itu tahap kedua, oke. Yang tahap pertama bikin badan, bikin apa? Kepala, bikin moncongnya, terus step kedua bikin moncong mulut. Mau kalau hewan itu namanya moncong. Ya. Terus yang step kedua kita bikin tangannya, terus bikin kakinya, bikin ekor ya. Oke. Step tiga kita bikin kumis sama menghapus yang enggak perlu ya. Coba kita hapus-hapus. Ya. Oke, jadi kita hapus-hapus yang nggak perlu nih. Oke, contohnya seperti ini. Hapus pakai ini, tools-nya eraser ya. Ini. Nah, kita hapusin ini. Oke, anak-anak perhatikan tuh. Kita hapus ini ya. Eraser. Nah, yang ini kita hapus. Oke. Hapus. Nah, kita hapus begini. Hah? Oke. Okay. Ini laptopnya Mister nge-lag nih. Sambil buat rekam. Makanya suaranya Mister krek-krek. Oh iya. Mister. Batunya juga, oke. Okay. Nah. Ini telinganya jadi ada space begitu ya. Sorry. Udah. Ini harusnya begini. Ini yang sini. Ini kan telinganya di sana ya. Tunggu, belum. Ini, Mister.
Terus ini lagi hapus. Lihat dulu Mister ya. Lihat aja dulu. Oke, kayak gitu. Oke. Kemudian di sini hapus. Ini juga hapus. Mister. Ya. Kapan selesainya? Sebentar lagi. Oh ya. Nah, kepalanya sudah mau jadi. Sekarang tinggal kita kasih. Kalau dipotong. Kayak gini, Mister. Ya. Kayak gini. Mister, tunggu. Aku shaping. Kayak gini. Kan tinggal hapus. Kayak gini. Ya. Hey. Mister, boleh lihat. Mister ngelak-ngelak loh. Kenapa, Kelly? Mister ngelak-ngelak. Ya, ini kayaknya anu sambil rekam jadi dia ngelak. Nggak apa-apa. Nanti Mister buatkan anu tutorial link videonya lagi ya. Gimana? Oke, sudah. Nah, nggak apa-apa. Nanti Mister bikinkan videonya juga. Nah, sekarang kan, nah sekarang ini kita kasih kumis sama moncong nih. Ini ada moncongnya kan? Kalau tikus ada moncong hidungnya. Yo. Hidung ya, nos. Hidungnya. Hidungnya itu pakai pakai apa? Bulatan circle juga. Ya. Pakai circle. Circle. Oke. Circle-nya demikian. Ini lihat pakai ini, ya, lagi kita pakai gini. Salah. Belum klik. Oh, udah. Aku sudah enggak bikin nose. Nah, terus di warna ini hitam. Klik. Ya. Ini fill-nya. Yang ini fill. Ya. Fill, klik solid. Halo. Bentar ya. Warna apa? Fill. Fill terus apa? Solid color. Tool. Ya. Di yang bucket itu. Di tool. Ini harusnya ini ya. Iya. Terus pakai. Klik. Nah, gini. Di ini ada embernya. Nah, tunggu, Mister. Ya, Mister. Iya. Itu kenapa kepalanya kayak anjing itu? Ini gemuk. Mister, kepalanya tikusnya itu kayak hampir kayak hampir kayak anjing soalnya itu bentuk. Iya, kepalanya kurang besar ya. Oke. Tangannya kayak sosis tangannya. Tangannya kayak sosis. Nah, Mister, ini ekor kenapa kayak pisau bengkok ini, Mister? Oke. Nah, ini kan contoh ya. Nanti anak-anak bisa bikin lebih bagus ya. Kaki. Enggak bisa buat kakinya kayak jangan tikus itu jelek ya apa punya aku jelek aku kayak gini Mister gimana ya enggak apa-apa. Terus. Ini dihapus. Itu kan ada yang masih belum dihapus itu. Jelek. Aku jelek. Mister, boleh lihat. Belum lah. Kan masih lancar. Oke. Boleh. Tikus lebih enak di dalam kumpul. Lalu kayak gini. Oh, itu punya maksud tuh fokus tuh. Oke. Okay. Apa itu ekornya kok kayak gini? Ekornya kurang kecil. Kayak gimana? Ekor apa, Mister? Gak apa-apa, kan baru pertama kan. Baru pertama kali buat kan. Nah. Jadi,
Kita latihan dulu, enggak apa-apa, oke? Oke, misalnya ini sudah, terus tadi, oh ini udah ya, step 3 ya anak-anak ya. Step 4 kita kasih mata. Matanya sama bulat gini. Bulatnya ada 3, ini di zoom gini ya. Aduh. Dan adikmu enggak sekolah atau itu? Enggak, Titi biasanya sekolah jalan-jalan kok. Lari-lari. Enggak tahu. Baru. Maaf itu. Oh, gitu toh. Nah. Oke, sudah ada matanya. Oke. Tunggu, Mister. Begini. Hei, kita mau lari-lari. Kok kayak aku ngambil Mino. Mister gambar bagus banget ya kemarin. Dan kucing ditambah anjing ditambah tikus. Ditambah kebo. Ditambah kebo soalnya perutnya gede. Ter kok bisa gambar itu apa itu? Ya apa? Itu ada file ini lo matai kok ini ada file ini pakai ini maksudnya matai lo kok bisa. Oh iya, hari itu kenapa kakinya iya diwarnain barbel itu Mister obat di barbel seperti barbel ini campur ya. Bikin mata wes bukan kayak batu bata kakinya. Enggak tahu ini batu bata kan Mister kakinya. Ya kan kotak ya, kakinya kotak. Ah, udah. Terus ada jarinya 3 nih. Aku tuh sulit. Oke. Lucu ya. Mas boleh kayak gini. Kucing. Mister boleh kayak gini. Kayak apa? Matai. Aduh. Kebesar. Kebesar matanya. Kalau cuma ini tikus yang matanya, kumisnya batas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa lucu ya. Justin, gimana? Tempat apa, Mister? Tiffany tuh, aduh, dengerin aja tuh. Nggak apa-apa nanti prakteknya di luar. Kenapa? Ya. Ashley sama Clement. Ya, dengerin ya. Hans. Mana ini Hans ini? Oke. Enggak apa-apa, nanti Mister kirimkan cara tutorialnya lewat lewat video juga ya. Supaya nanti kalian bisa praktek di rumah. Oke? Dikumpulin enggak Mister kalau sudah selesai? Belum. Untuk anak-anak dulu, baru minggu depan. Baru yang minggu depan itu anak-anak praktek untuk worksheet-nya ya. Minggu depan Mister. Lagi tapi. Step 4. Oke, coba. Ini step 4 kita membuat apa nih? Oh, tadi kan mata sama kaki kan udah tadi. Step 5. Step 5 kita warnai. Oke, kita warnai. Warnai. No. Earring-nya diwarnai kayak UFO. Oke, coba kita warnai coba ya. Oke, kita warnai kita pakai fill. Warnanya apa ya? Hitam putih. Masa hitam putih aja? Ya, biar lucu lah. Abu-abu. Biar lucu lah pakai. Merah putih, biru. Oke, okay, green atau merah putih, Mister. Merah. Merah putih, emang itu
Nah, jadi itu namanya kucing Indonesia. Namanya tikus Indonesia. Apa itu? Itu coklat itu, Mister. Coklat kemerahan. Ya, ini atau warna apa ya? Red ya? Beruang. Merah. Dan dah. Ah, kucing. Ini tikus api. Nanti deketin dong. Geli nih. Mister. Mungkin daunnya sini kok jadi semua. Kayak gini. Aduh, kenapa kok kalau tikus warna hijau namanya tikus beracun, Mister. Kalau warna hijau. Gimana, Mister? Itu ada yang kehapus di atas itu. Jadi hitam-hitamnya jangan sampai bocor ya. Hitam-hitamnya jangan sampai bocor. Nanti tintanya keluar. Sudah, aku. Manai apa? Enggak tahu aku manai. Pakai garis dong, pakai garis itu yang garis. Pakai apa? Mana ini? Pakai pen. Jadi ini entar ya. Nah. Nanti oh ini jarinya belum loh, Mister. Nah, udah bisa, dulu. Mister. Ini jarinya kok warnanya jadi yang ini jarinya mana? Lucu. Nah, jarinya lucu ya. Oke. Itu ya. Terus gambar piring, Mister. Oke, nah sekarang kalau mau ini kasih namanya beras nih, coba. Supaya dia ada. Ini berasnya macam-macam ya. Kalau diklik ada banyak ya. Nah, kalian bisa. Nah, ini nanti tinggal size-nya berapa? Ah, merah semua. Oke. Okay. Yang ini deh. Oh, itu kurang. Taruh E. Taruh apa? Pisik. Nah, udah. Udah, terus. Brush. Mana? Ya, Mister. Ini apa, Mister? Gambar piye? Mister. Ya. Gambarnya pak piye? Gambarnya. Gambar apa? Oh, nggak bisa. Ini itu glass toh. Ya, ini glass. Ya, ini banyak cak jenisnya. Mister, kenapa kok Mister? Warnanya merah, Mister. Tikusnya warna merah. Kan requestnya anak-anak tadi. Kayak semua kayak tikus api. Aku requestnya Keno, Mister. Apa enggak tikus warna hijau? Tikus black. Oke, nah ini tikusnya tikus gemuk ya. Sudah jadi, oke. Atau apa itu? Ini kok Mister, warna hijau lebih keren, Mister. Warna hijau namanya tikus beracun, Mister. Gajahnya kurang keren. Tikus gajah. Tikus beracun. Mister, warna hitam aja. Kalau enggak kucing bayangan aja, Mister. Maksudku tikus bayangan aja, Mister. Tikus ini dada, cubur, iya itu. ini kan dadanya anu tau kan kalau tikus itu apa kotor kan, jadi dadanya kotor gini. Terima kasih sama mama. Ya, dadanya kotor. Itu bukan kotor itu namanya darah itu, Mister. Oi, ganti warna apa deh? Ganti kotor warna. Warna ya, kalau kotor warna hitam ya. Hmm. Coklatnya yang lebih terang gitu loh, yang lebih terang kayak gini. Ya. Coba punya Keanu kayak apa? Punya Keanu. Udah jadi? Coba share screen coba. Aku belum. Oh, belum ya udah. Enggak apa-apa. Pakainya biar kotor. Coklatnya yang lebih terang, Mister. Ya. Kayak lumpur gitu. Ya, nanti anak-anak lebih pinter ya. Harus kreatif lagi. Oke? Okay? Nah,
sekarang ini kan sudah tahap berapa? 5 ya. Nah, sekarang kita mau simpan ini ya. Gimana nah, simpannya? Ini lihat di sini. Nah, di atas ini ada simpan. Aku mau lihat punya Mister, aku sudah belum berani. Oh, oke. Di sini ada simpan. Di local bridge. Ya. Mister, aku sudah belum. Enggak apa-apa, nanti latihan lagi, oke? Mister, nanti tunggu, aku nggak lihat punya Mister. Oke. Gimana, Mister? Apanya? Apa yang belum bisa? Save. Save-nya ini di atas sana. Atau ketik Ctrl CTRL plus S. Atau ini. Nah, ini ada di atas, kiri atas, ya kan? Ada gambar apa itu? Map ya. Map. Nah, ini di sini, klik sini. Terus nanti anak-anak tinggal pilih mau disimpan di mana. Misalnya di folder C atau D atau mana gitu ya. Terus dikasih nama, tikus gendut. Oke. Okay. Kayak gini, Mister. Oke, okay, kayak apa? Sudah selesai. Nah, oke. Okay. Itu anu, telinganya satu dikasih warna lah. Telinganya atas. Sama kakinya sama ekornya kasih warna. Oke, ekornya sama, kakinya sama. Kakinya sama. Oke, finish. Maxwell lucu ya. Di dalamnya dikasih nama, tikus gendut gitu boleh. Misalnya. Okay. Nah, ini kan ada teks itu. Nih, ini lihat anak-anak, di sini ada teks nih. A ya, ini ada E ini. Ah, dikasih sini. Nah, misalnya gini ya. Oke, kita ganti teksnya. A. Tikus gendut. Tikus yang kecebur cat merah. Pokoknya apa ya? Bagus ya. Ini deh. Mister, ya. Harus itu apa itu jika CV klik. Enggak harus. Enggak harus. Harus enggak harus save. Enggak. Ya, bagusnya sih boleh. Nah, kan ada tikus gendut. Lucu kan? Gimana? Ya, kalau save. Save ini pojok atas ini. Nah, klik saja, klik gitu nanti anak-anak bisa simpan di folder masing-masing. Misalnya Mister mau simpan di folder D, terus Mister kasih nama tikus. Oke. Okay. Save saja. Mister. Ya. Mister, boleh gambar tikus siap perang boleh, Mister? Boleh, mau tikus apapun boleh ya. Gladiator boleh, Mister. Terus taruh di mana, save? Save-nya di atas. Nah, taruh di mana? Aku enggak tahu. Taruhnya di anu folder D atau folder E boleh? Folder D aku. Ya, D terus di klik terus namanya diganti tikus gitu. Folder D. Ya. Folder D atau oke saja boleh. E. Oke aja aku. Ya. Save. Ah, ya gimana aku tuh taruh. Enggak save, enggak klik save, enggak tahu di mana. Di save lagi kalau gitu. Dicari. Enggak. Mister. Ya. Maksudnya di picture. Ya, ini bukan di atas, pojok atas. Ah, itu sudah ada tuh punyanya. Apa? Ya, di picture. Tadi itu PR atau tugas? Belum, ini latihan. Oke. Okay. Latihan dulu ya. Oke. Okay. Terus nanti Mister juga
buatkan video hewan-hewan lain ya, yang bisa anak-anak contoh untuk latihan, oke? Okay? Ya. Ya. Kemudian. Iya. Oke. Okay. Gitu saja. Ada yang masih mau tanya, anak-anak? Tidak. Mister, siapa itu Mister yang namanya Atau Mister atau? Mana? Itu Justin. Oh, Justin itu. Oke, okay. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, anak-anak boleh latihan lagi. Baik itu mau boleh, gambar Mister. Apapun boleh ya. Nah, nanti Mister juga kirimkan videonya. Ini belum ada tugas. Nah, tinggal anak-anak latihan saja di rumah, oke? Okay? Oke. Okay. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, anak-anak, kelasnya Mister. Sampai di sini. Ya, apa, Ashley? Mister, apa boleh gambar upil? Yo, yo jangan, jangan yang mudah. Kalau kalau itu mati titik aja selesai ya. Nah, nanti Mister contohkan gambar-gambarnya, oke? Okay? Ya, kalau begitu sudah selesai ya. Keanu, sampai jumpa lagi. Valentina, Tiffany, Michael, Hans, ini hilang Hans. Kemana ya? Bye. Ya, Valeri, Rafael, Wisnu, Sean, Jensina, boleh. Giselle, bye-bye. Kenny, Clement, Christian, kemana tadi? Oke. Okay. Boleh, Liv. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.